Membangun konsep diri serta memupuk hubungan dengan orang lain diperlukan komunikasi sosial atau komsos yang baik. Demikian juga halnya untuk memperketat tali silaturahmi dan kerjasama yang baik dalam mendukung program TMMDK 111 Kodim 1207 Pontianak di Desa Kuala Mandor B sehingga terwujudnya kemanunggalan TNI dengan rakyat. Anggota Satgas TMMDK 111 Kodim 1207 Pontianak terus membangun komunikasi sosial bersama warga di lokasi TMMD Desa Kuala Mandor B. Komsos bertujuan untuk saling bertukar informasi sekaligus mengetahui kesulitan dan keluhan yang sedang dialami oleh masyarakat setempat. Holil, selaku warga berterima kasih kepada TNI dalam kegiatan TMMD ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Terlihat anggota TMMD menjelaskan, menjalin silaturahmi dengan warga di lokasi TMMD. Melalui kegiatan komunikasi sosial perlu dilakukan, pasalnya banyak manfaat yang diperoleh baik prajurit TNI maupun bagi masyarakat itu sendiri. Tak lupa melalui komsos ini, tidak bosannya selalu mengimbau kepada warga Desa Kuala Mandor B agar senantiasa mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan sehingga terwujudnya masyarakat yang sehat. Terima kasih kepada bapak-bapak TNI yang telah membangun akses jalan di sini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat di sini. Terima kasih bapak-bapak TNI. Tim Liputan melaporkan.